Bismillahirrahmanirrahim. Sabtu 6 Desember 2014 merupakan hari yang akan menjadi hari yang sangat berarti dalam hidup Lia. Ayah, setelah sekian lama, ayah telah membimbing Lia, mengasihi dan menyayangi Lia. Lia mohon maaf jika selama ini Lia telah melakukan kesalahan. Mohon maaf jika Lia belum mampu menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Mama, sepanjang hidup Lia, Lia akan selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Mama telah melahirkan Lia, mendidik dan membesarkan Lia dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan. Tak akan pernah sanggup Lia membalas semua itu, Mama. Lia mohon maaf jika pernah berkata yang menyakiti hati Mama, jika terkadang Lia egois dan jika Lia belum mampu memberikan kebahagiaan untuk Mama. Tapi ketahuilah, selamanya ayah dan mama adalah orang tua yang terbaik bagi Lia dan akan selalu ada di hati Lia. Mas Rizky Ade Maulana, kakakku tersayang, Lia mohon doa dan restu dari Mas Kiki untuk menjadi wali pada pernikahan Lia dengan seorang pria yang menjadi tautan hati Lia, yang bernama Wahyu Susilo, untuk menemani perjalanan panjang hidup Lia kelak. Seorang pria yang insya Allah bisa menjadi imam yang bijak serta penuh kasih sayang. Mama, ayah, Mas Rizky, mohon doakan agar Lia bisa menjadi istri yang baik untuk suami dan juga ibu yang bijak untuk anak-anak kami nanti. Lia mohon doa restu, semoga kehidupan rumah tangga Lia dan Wahyu senantiasa rukun, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, rabbal alamin. Hai saudara Wahyu Susilo bin Hartoyo, saya nikahkan dan saya kawinkan adik saya yang bernama Lydia Triwuri Antika binti almarhum Sutarno kepadamu. Dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dan gelang emas seberat 13,5 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Lydia Triwuri Antika binti almarhum Sutarno dengan mas kawin yang tersebut tunai. Diiringin dengan doa kita semua, mudah-mudahan saudara berdua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang melahirkan generasi yang terbaik dunia bagi agama, bangsa dan negara, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Mama doakan semoga Lydia menjadi istri yang baik, sehat dan soleh, bisa membimbing anak-anaknya nanti ya, ya. Semoga Lydia menjadi istri yang sakinah, mawaddah, warahmah sampai akhir hayat nanti ya nak. Kemana langkahku pergi?
pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pernikahan adik-adik kami Wahyu Susilo dan Lydia Triwuri Tantika merupakan pernikahan yang pertama dan yang terakhir yang selalu mendapatkan ridho dan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kedua pasang ini pasangan yang dikaruniai putra putri yang soleh dan solehah. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, jadikanlah keluarga yang baru ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk Lydia dan Wahyu, selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Amin. Kita berdua, gue Wina, Intan, mengucapkan happy wedding buat Lydia dan Wahyu. Semoga berbahagia selalu dan terus sama-sama terus sampai tua, sampai nanti akhirnya punya anak, punya semuanya deh. Semoga langgeng terus sampai kakek nenek, cepet dapat momongan. Kalau dapat momongan cepet tularin ke gue. Pokoknya langgeng terus deh. Ya, satu lagi, jangan lupa bayar duit arisan Lydia. Ya. Ya sama Lydia Wahyu. Doakan semoga kita bertiga, saya berlima ini nyusul sekarang. Oke, nyusul ya. Pelaminan bukan saya. Oke, saya. Selamat ya Lydia. Wedding Lydia. Bye-bye. Selamat menempuh hidup baru buat Wahyu dan Wahyu. Semoga sukses. Sakinah mawaddah warahmah. Lia, ini dari adik kamu, Ardiansa. Selamat menjalani hidup yang baru. Semoga jadi keluarga yang bahagia, punya anak yang baik-baik, menjalani rumah tangga tidak ada masalah yang besar-besar, dan bahagia selalulah untuk kamu. Ini dari Yusuf. Semoga Mbak Lia sama Mas Wahyu hubungannya bisa langgeng, bisa jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Wedding Mbak Lia sama Mas Wahyu, semoga langgeng. Tapi cici kesepian, gak ada temennya lagi. Happy birthday buat Lydia dan Mas Wahyu. Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.